Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Baik, buat teman-teman, kembali kita akan membahas tips trik tutorial tentang Android. Langsung saja teman-teman. Sebelumnya silakan teman-teman di subscribe channel Android Edukasi, kemudian lonceng yang di sebelah kanan jangan lupa diklik biar teman-teman mendapatkan notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Tips kita kali ini mengenai Telegram. Jadi kemarin saya sudah membahas salah satu aplikasi Telegram Mode yang ada fitur dark mode dan cukup bagus gitu ya, bagus sekali gitu menurut saya gitu. Sekarang saya akan membahas salah satu aplikasi Telegram lagi yang bernama Telegram Plus. Jadi kalau teman-teman ingin tahu, simak terus video ini sampai dengan selesai cara kerjanya, cara menggunakan Telegram Plus gitu ya. Nah, di sini di handphone saya ini sudah ada aplikasinya, ini sudah terpasang. Itu teman-teman bisa lihat di sini Telegram Plus gitu ya. Dan ini adalah temanya. Plus tema gitu. Nah, jadi Telegram Plus dilengkapi dengan tema gitu. Tampilannya seperti apa? Kita langsung saja. Kita coba langsung masuk. Tampilan dari Telegram Plus ini seperti ini. Temanya saya buat berwarna orange kehitam-hitaman gitu ya. Sebenarnya tema ini bisa dirubah gitu. Di sini ada icon bintang, kemudian ini, kemudian di sini ada grup broadcast gitu ya. Di sini grup, kemudian di sini ada grup juga, dan di sini ada chat kita gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bagian ini. Ini adalah kontak-kontak chatting kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, masuk. Ini adalah settingannya teman-teman gitu ya. Di sini adalah settingannya. Di sini tema, panggilan, download tema gitu ya. Ketika kita melakukan download tema, maka kita akan diarahkan ke aplikasi tema yang tadi, dan sangat banyak sekali teman-teman temanya gitu ya. Jadi ini seperti halnya WhatsApp Plus gitu ya. Nah, coba kita pasang yang ini, apply. Kemudian yes. Nah, kita disuruh mendownload. Nah, kemudian nah ini ya. Sudah di-apply, maka tampilan tema kita akan berubah menjadi seperti ini. Nah, sudah berubah ya. Sudah berubah seperti ini. Nah, ini cukup bagus teman-teman, menarik sekali menurut saya gitu ya. Banyak sekali fitur-fitur yang mungkin kalau saya jelaskan sekarang mungkin akan cukup lama gitu. Jadi nanti akan saya buatkan video khusus untuk cara setting, pengaturan tema dan lain-lain khusus untuk Telegram ini gitu. Jadi Telegram ini, saya di video ini saya hanya menyampaikan bahwa aplikasi Telegram Plus versi terbarunya sudah ada dan kita siap pasang, dan ini clone, artinya kita bisa pasang beberapa Telegram sekaligus. Seperti contoh di sini, saya memasang 4 Telegram gitu ya, 1, 2, 3 Telegram gitu. Nah, yang Telegram Plus yang sekarang saya bahas adalah Telegram Plus ini, plus temanya di sini gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin mendapatkan aplikasinya, nanti saya sediakan di deskripsi Telegram Plus ini. Sangat rekomendasi, sangat bagus buat teman-teman gitu ya. Ini salah satu pilihan pengguna Telegram gitu ya, Telegram Plus. Jadi kalau teman-teman nanti suka dengan aplikasi Telegram Plus ini, silahkan nanti ambil di deskripsi, linknya nanti saya sediakan. Oke, itu dia tips kita hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan di share, di like. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Setelah saya baca, pasti saya jawab pertanyaannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.